agama. Berarti orang yang tidak mau ngaji itu menghancurkan agama. Imam Haddad rahimahullah, tidak semua ilmu itu wajib dipelajari oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa ilmu yang wajib disuruh oleh Allah untuk kita pelajari. Jadi ada aturannya, ada prosedurnya di dalam kita belajar ilmu agama, tidak zigzag, tidak barbar. Itu pesan Imam Ibnu Sirin. Amman ta'khuduna dinakum, teliti, perhatikan, pastikan dari siapa kalian wahai umat akhir zaman mengambil ilmu agama. Ya Allah, di luar sana sudah banyak ustad-ustad liar. Saya mengatakan ustad liar karena saya tidak mau ustad. Saya adalah santri, bukan ustad-ustad liar yang merusak tatanan dakwah bagi masyarakat awam dengan mengangkat sunnah. Sunnah kita tidak melarang orang untuk melakukan sunnah, tetapi para ulama ahli sunnah wal jamaah itu ada tata caranya di dalam mengamalkan, mempelajari ilmu-ilmu syariat agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Banyak ustaz yang salah, bukan saya tidak menyalahkan ayat Al-Qur'annya yang berbunyi warattilil qur'ana tartila. Tetapi mereka ustaz-ustaz liar salah di dalam menafsirkan ayat tersebut, sehingga mereka dengan bangganya mengatakan, mendakwahkan bahwa sunnah-sunnah itu ajib, tanpa mengedepankan menyampaikan betapa wajibnya mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu ilmu yang wajib dipelajari, karena tanpa ilmu tajwid kita tidak akan bisa membaca Al-Qur'an dengan tartil. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sallu wa sallim.